Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Mansurin Tutorial. Di dalam video kali ini saya akan merekomendasikan kepada Anda semua ya, untuk sebuah bisnis itu harus selalu membuat inovasi yang terbaru. Mungkin semakin lama ini semakin banyak orang membeli alat aromanis dan saingan akan semakin banyak. Nah, maka kita harus bersaing dengan cara yang sehat. Nah, ide di sini mungkin bisa Anda terapkan di tempat Anda masing-masing untuk bersaing, yaitu biasanya aromanis itu rasanya rasa manis, rasa gula saja. Namun saya akan mencoba untuk memasarkan arumanis saya yang beda atau yang lain daripada arumanis yang lain untuk merebut pasar. Nah, kali ini saya telah membuat ini arumanis warna warna pink ini. Ini saya beri rasa permen kiss. Nah, jadi permen kiss yang warna pink. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Jadi arumanisnya tetap nggak kempes dan bisa sempurna, nggak mencair, nggak meleleh, nggak bisa sempurna. Ini saya buat kemarin, jadi ini sudah 1 hari, banyak di sini ya. Siap, nah, siap diterbangkan. Nah, ini siap, ini udah 1 hari. Alhamdulillah, harum manisnya nggak meleleh. Jadi di sini ada rasanya yang pink ini rasanya rasa permen kiss, dan saya akan mencoba yang putih. Jadi ini rasa rasa permen kiss yang putih, saya akan beri rasa kopiko. Jadi rasa cappuccino. Rasa kopiko. Cara mencampurnya mudah sekali. Jadi untuk 1 kilo nggak usah banyak-banyak ya, untuk gula 1 kilo cukup diberi 10 biji aja, 10 biji. Sebelumnya dihancurkan dulu, sebelumnya dihancurkan dulu. Kalau sudah hancur, nah tinggal dicampur di situ ya, tinggal dicampur sama gulanya. Nah, selanjutnya kita campur. Setelah kita hancurkan, masukin ya, dimasukin. Nggak usah banyak-banyak ya, ini 1 kilo, untuk 1 kilo kita isi 10 biji aja ya. Jadi modal Anda nanti akan bertambah Rp1.000, ini 100 per bijinya. Nah, kalau beli harga 100 lebih ya, satu paknya 6.000, berarti 100 lebih ini, 100 berapa itu. Untuk gula 1 kilo, untuk gula 1 kilo, nah kemudian digoyang-goyang saja. Itu untuk gula 1 kilo, jadi modalnya tambah. Namun kalau bisa merebut pasaran, ya ya lumayan. Jadi untuk merebut pasar, jadi arumanis kita harus lain daripada yang lain. Setelah diaduk-aduk dan merata, jadi seperti ini ya. Jadi ada gumpal-gumpal seperti itu. Yang gumpal-gumpal itu ada memang permennya ya, jadi gumpal-gumpal. Kita ratain. Nah, kalau udah rata, selanjutnya kita menuju ke tungku pembakaran.